Kita lanjutkan kembali pemirsa, pada puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun Pegadaian ke-117, PT Pegadaian Cabang Pati mengadakan family gathering yang terdiri dari berbagai ajang perlombaan. Dengan kegiatan family gathering tersebut, PT Pegadaian Area Pati semakin kompak dan mempersiapkan strategi dalam menghadapi era vintage. PT Pegadaian Area Pati Jawa Tengah menutup kegiatan hari ulang tahun Pegadaian ke-117 dengan family gathering. Terlihat berbagai perlombaan diikuti secara antusias oleh masing-masing peserta lomba. Family gathering digelar bukan hanya sekedar memeriahkan HUT Pegadaian saja, namun juga terselip pesan untuk soliditas antar sesama karyawan beserta keluarga. Dan sebagai bentuk persiapan PT Pegadaian Area Pati dalam menghadapi era globalisasi. Pada kegiatan family gathering, PT Pegadaian Area Pati juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba, sekaligus reward kepada dua cabang PT Pegadaian paling produktif berdasarkan penilaian kinerja. Diharapkan semua penerima penghargaan dan reward bagi cabang PT Pegadaian paling produktif semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya di era globalisasi. Jadi untuk kegiatan family gathering di area Pati ini, kita juga mengadakan beberapa perlombaan, yaitu pertama lomba merangkai bunga untuk IKP, kemudian lomba menghias, ya, menghias wajah, jilbab yang diputar di IKP area Pati, kemudian untuk lomba game itu terdiri dari tiga lomba, yaitu lomba kebersamaan dengan memindahkan lingkaran lakban dari satu ke tempat-tempat lainnya, kemudian diikuti lomba memindahkan sabu, dan terakhir adalah lomba membalikkan matras. Ya. Jadi konsep lomba ini adalah tujuannya untuk keakraban, kemudian untuk melatih strategi, ya. Kemudian melatih istilahnya penyesuaian dan keadaan. Ya. Jadi, ini ada dua, yaitu keakraban dan strategi. Ya. Dari lomba ini kami berharap agar karyawan se-area Pati ini dapat lebih kompak sebagai suatu tim dan siap dengan strategi dalam menghadapi era disruption, ya. Dalam era persaingan yang sudah online dengan fintech-nya sekarang. Lebih lanjut, para peserta family gathering berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut supaya tali persaudaraan semakin erat dan motivasi untuk mengenalkan produk kepada khalayak semakin tinggi serta semakin percaya diri dalam menghadapi persaingan era fintech. Acara family gathering dalam rangka HUT Pegadaian ke-117, intinya kami dari karyawan sangat berbahagia karena ini ajang untuk berkumpul bersilaturahim mulai dari level bawah sampai level atas. Kemudian kita tadi ada lomba-lomba. Itu intinya kita membuat kita untuk bekerja sama. Dalam arti semua lini dari bawah sampai dari atas kita bekerja sama untuk meraih apa yang kita inginkan. Di sini ajang silaturahim semuanya. Kemudian kadang-kadang satu karyawan dengan karyawan yang lain tidak saling bertemu, di sini bertemu, di sini ada kesenangan juga, ada kekompakan, sehingga kami ini merasa senang karena bisa berkumpul dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pegadaian Cabang Kudus bisa ikut berpartisipasi dalam acara Pegadaian Fair selama satu minggu di kantor Pegadaian Cabang Pati. Acara ini sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu kita bisa mengenalkan produk Pegadaian kepada khalayak umum, ya, terutama yang saat ini lagi banyak diminati adalah tentang pembiayaan kendaraan mobil maupun sepeda motor. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk kami karyawan sendiri ini bisa saling mempererat tali persaudaraan, kemudian mempererat kekompakan tim kami dari Cabang Kudus, sehingga kami akan lebih siap lagi untuk menghadapi era persaingan fintech, terutama dalam jasa keuangan. Nah, inilah
Pegadaian Cabang Kudus siap untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan kesan terhadap acara Family Gathering dalam rangka HUT Pegadaian yang ke-117. Di sini tadi ada acara-acara tentang game, ya. Game ini salah satunya G-Star kita, yaitu budaya kerja kita supaya lebih ditingkatkan. Kemudian tadi ada game-game tim supaya lebih lebih kompak untuk menunjang kerja kita untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Dapat juara berapa? Tadi kebetulan juara kekompakan untuk lomba tari tadi. Kekompakan menari dan lain-lain. Alhamdulillah dapat nih tadi. Adapun rangkaian yang digelar pada Family Gathering HUT Pegadaian ke-117, diantaranya senam bersama, berbagai ajang perlombaan seperti memindahkan lakban, memindahkan sarung, lomba membalikan matras, lomba merangkai bunga dan merias Dharma Wanita oleh IKP atau Ikatan Istri Karyawan Pegadaian. Oksanur Aje, Simpang 5 TV, melaporkan.